Halo, jumpa lagi di channel kami. Saya Sam Umar. Ya, ini tangannya saja. Dan video kali ini adalah lanjutan dari Survival Series video ya. Yang pertama itu ada di linknya di sini, itu tentang cara membuat nasi dengan rice cooker. Kemudian yang kedua itu adalah cara membuat telur mata sapi, telur ceplok, dan telur arik. Nah, untuk di video kali ini kita akan membuat telur dadar biasa. Jadi nanti telur dadarnya ada 3 macam, telur dadar biasa, telur dadar gulung, dan telur dadar kornet. Nah, yang video kali ini adalah telur dadar biasa. Nah, gimana cara buatnya? Mari kita saksikan. Nah, yang bahan yang kita butuhkan untuk pembuatan telur dadar biasa ini adalah telurnya. Tentu saja ada 2. Untuk yang ini terserah sih beberapa sesuai kebutuhannya. Yang kita butuhkan di sini 2. Kemudian ada garam dan juga bawang putih bubuk. Kenapa pakai yang bubuk? Supaya gampang gitu. Jadi kalau pakai bawang putih biasa kan harus diiris dulu gitu ya, dikupas, diiris. Nah, kalau pakai bawang bubuk ini, bawang putih bubuk tinggal di masukkan aja gitu langsung. Guys, setelah itu dikocok-kocok seperti ini pakai garpu. Bisa juga pakai sendok atau pakai sumpit ya, tapi lebih gampang sih pakai garpu ya. Langkah berikutnya adalah kita nyalakan kompor, kemudian kita masukkan margarin atau mentega. Bisa juga pakai minyak, tapi di video ini kita bikinnya pakai margarin. Kemudian diratakan ya. Lalu kita masukkan telurnya sambil dikocok seperti ini. Masukkannya kemudian diratakannya di wajannya ini sampai rata seperti itu. Kemudian kita tunggu saja 1 menit 2 menit. Untuk mempercepat pematangan kita tutup saja bisa. Nah, kini kita percepat ya videonya ya. Nah, setelah dirasa cukup waktunya, kita bisa periksa apakah bagian bawahnya ini sudah matang. Kalau udah kiranya udah cukup, kita bisa balikkan. Nggak apa-apa itunya apa, agak tadi itu apa jatuh-jatuh gitu ya, tumpah-tumpah, wajar saja. Kita tekan-tekan begini supaya untuk mempercepat kematangannya juga. Nah, yang ini kira-kira ya sedikit lagi lah ya. Oke, kalau sudah dirasa sudah matang, sudah siap untuk disajikan. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, dah.